ori JDM. Okey, macam yang korang tengok ni. Berbeza sangat. Agak berbeza dengan Jazz GK biasa. Okey. Dan yang ni adalah original JDM, bukan yang half cup punya. Dan harga dia adalah RM3,500 untuk bumper belakang saja. Okey. Okey. Yang ni untuk nombor plate ni, owner dia telah tukar nombor plate daripada Honda. Casing dia punya casing. Yang ni half cup, okey. Okey, satu lagi mengenai antena radio ni. Kalau Jazz GK biasa, dia ada macam ni. Untuk yang JDM punya, dia boleh buat macam ni. So jika korang tengok, untuk yang JDM tu yang ada macam ni, bukan saja-saja ya. Yang ni JDM punya. Okey. Okey, daripada segi range pula, owner dia telah menggunakan range daripada TE37 original AT39 6.5JJ. Dalam kereta ni owner dia tak ubah apa-apa lagi, tak ada perubahan ketara mengenai kereta ni. So cuma meter, pada bahagian meter saja ditukar. Okey, original Defy JDM white. Okey. Okey, mengenai kereta ni banyak lagi owner dia akan habiskan duit untuk kereta ni. Mengenai daripada segi seat, radio panel dan display belakang, dan jarang sekali exhaust. Itu adalah perancangan untuk owner. Okey, itu adalah review saya mengenai Jazz GK5 Convo FLRS. So maka berakhirlah video saya untuk kali ini. Jadi siapa yang belum lagi subscribe untuk channel ni, bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like. Pastikan korang tinggalkan komen dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Untuk Afif Project, ini JK5.